Gelar kampanye Akbar Perdana Paslon nomor urut 3 Pramono Rano dihadiri ribuan pendukung. Kampanye Akbar juga ini bertajuk Festival Menyala. Pram dan Rano hadir disambut riuh para pendukungnya. Gelar kampanye Akbar Perdana Paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dihadiri ribuan pendukung. Kampanye Akbar yang diadakan di kawasan Internasional Veldrum Rawamangun, Jakarta Timur ini bertajuk Festival Menyala. Pramono Anung dan Rano Karno hadir disambut meriah para pendukung baik relawan maupun simpatisan. Pram menyebut acara ini dirancang oleh dirinya dan Rano sendiri karena sudah terbiasa membuat acara besar dengan persiapan yang detail. Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung. Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia, orang-orang yang tampil. Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail. Sehingga kami tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang ditampilkan ke ruang publik. Sehingga dengan demikian, kalau dilihat tadi, sebenarnya menunjukkan karakter kami berdua. Saya pribadi dan saya juga sampaikan ke Bang Dul, jujur nggak pernah mau lihat yang lain kampanye. Lebih baik lihat diri sendiri, kalau ada kesalahan, kekurangan, ya kita koreksi buat diri sendiri. Sama sekali saya nggak pernah lihat. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Apa yang kita raih ini karena masyarakat Jakarta, bukan hebatnya Pramono dan Disidul. Ini adalah memang kerja masyarakat Jakarta. Ini yang membuat kami berani melakukan apa yang harus kita lakukan. Oh, kita mungkin kalau yang namanya apa namanya kampanye Akbar mungkin cukup sekali. Saya bilang, Mas, kita harus bikin dua kali. Karena apa? Kita sangat paham 51% Gen Z itu harus digarap. Nah, inilah yang hadirnya di Gen Z semua. Memang nggak mungkin bisa ketampung, maka itu kita bikin yang kedua nanti di Sadur Media di GBK. Nah, mudah-mudahan saya sangat yakin sekarang ini ya mungkin hasil survei itu mungkin seumur-umuran saya ya. Nah, yang sedang kita raup ini adalah Gen Z. Dan ternyata partisipasi Gen Z itu luar biasa, malah mereka mensupport memberikan ide. Nah, itulah mungkin kita adakan acara hari ini. Acara juga dimeriahkan sejumlah artis ternama tanah air, diantaranya Anang Hermansyah, Once Mekel, Happy Asmara, hingga Ben Jamrud. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, Yudi Richard, iNews melaporkan.